Halo, halo, halo guys. Selamat pagi, shalom. Sekarang kita memasak sotong kambiong yang sudah di-prepare dan di-slice dan kita bagi bunga ya. Bahan-bahan kita perlukan di sini juga itu bawang merah yang kita slice, bombay onion dan lada. Di sini kita menggunakan bawang merah, bawang putih dan udang kering yang sudah di-blend ya, ditumbuk dan kita goreng, kita tumis dulu. Oke, sementara itu kita masukkan serbuk kari ke dalam periuk tadi ya. Kita kacau sehingga sebati. Inilah dia bahan-bahan untuk sotong kambiong. Alright guys, sekarang kita masukkan sos tiram ya, oyster sauce. Kita masukkan oyster sauce sedikit, bukan sedikit, sedang-sedang. Alright, kita kacau sehingga sebati. Ya, kicap manis. Oke, kita masukkan kicap manis. Kicap kipas, mana-mana kicap manis ya, doesn't matter. Oke, yang terpenting sekali fish sauce untuk sotong kambiong kita. Fish sauce ya, jangan ketinggalan fish sauce, itu yang penting ya. Fish sauce yang sudah ditapai fermentation. Oke, kita masukkan sotong kita sekarang ya. Right guys, inilah dia. Kita kacau dulu sehingga sebati. Inilah dia sotong kambiong kita. Alright, kita masukkan sekali bahan-bahannya ya. Seperti bawang bombay, ganti bawang Holland. So, ganti bawang Holland lasun yang doesn't matter ya, sama sebab bawang besar pun boleh juga. Dan kita masukkan sedikit garam sebab kita sudah ada bahan-bahan seperti kicap manis, kicap oyster sauce. Kita masukkan sedikit Ajinomoto MSG. Jangan bagi garam terlalu, jangan bagi garam terlalu banyak ya, sebab kita sudah ada oyster sauce, ada fish sauce, itu sudah masin ya. Okay guys, sotong kambiong kita sudah pun siap dan sudah di dan ready to serve ya. Sedia untuk dihidangkan untuk makan tengah hari ya. Hello, sekarang Chef Frankie taste sotong kambiong kita. How it taste? Ngam. Good. Seperti sudah semestinya marvelous. Wow.